Sabtu, 25 Desember 2021, Bike for Ibadah Darut Tauhid bersama Gurunda A. Agim mengadakan kegiatan akhir tahun yaitu goes bersama dengan sepeda dalam rangka menikmati suasana kota Bandung dan sekaligus silaturahim sivitas Darut Tauhid. Kegiatan ini diikuti juga ratusan santri karya Darut Tauhid yang dimulai di kawasan Darut Tauhid Geger Kalong dan berakhir di alun-alun kota Bandung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah hari ini Bike for Ibadah bersama guru kita tercinta Agim dengan sekian ratus orang santri yang melakukan goes bersama-sama dalam rangka untuk menikmati suasana Kota Bandung. Dan ini merupakan kegiatan di akhir tahun. Akhir tahun dalam rangka untuk bersama-sama membangun silaturahim, untuk membangun kedekatan antara guru kita, para manajemen dan juga semua sivitas Darut Tauhid. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berlangsung saat ini saja, tapi ke depan insya Allah kita akan coba dan coba terus melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga proses kedekatan hati ini tidak hanya beraktivitas saja, tetapi dengan goal seperti ini insya Allah semakin dekat di hati dan semakin sehat tentunya, dan imun kita bagus untuk sama-sama menyongsong 2022 dengan kinerja yang lebih bagus. Mudah-mudahan DT menjadi tempat dakwah kita untuk syiar yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di adik sekalian, kakak-kakak, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan olahraga kita ini benar-benar jadi ibadah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.